وَبَرِيكٌ نُورِ يَبْدُو مِنْ مَعَانِي أَحْمَدِي رَحَتِ الْأَطْيَارُ تَشْدُو فِي لَيَالِ الْمَوْلِدِ وَبَرِيكٌ نُورِ يَبْدُو مِنْ مَعَانِي أَحْمَدِي وَبَرِيكٌ نُورِ يَبْدُو مِنْ مَعَانِي أَحْمَدِي وَبَرِيكٌ نُورِ يَبْدُو مِنْ مَعَانِي أَحْمَدِي فِي لَيَالِ الْمَوْلِدِ فِي لَيَالِ الْمَوْلِدِ nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setianya Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga paman paling membela. Saat kecil menggembala dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur 30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun mencari
Rasul, akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka.